Assalamualaikum para kecoa mania. Selamat siang, selamat beraktivitas untuk kalian semua. Gimana kabar kalian untuk siang kali ini? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Berjumpa lagi dengan saya Jayapul Kecoa, dan untuk kesempatan siang kali ini tepatnya di hari Selasa tanggal 9 Oktober 2024. Kurang lebihnya nih jam 2 siang ya. Saya masih berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Tepatnya sedang berdiri di depan kiosnya Kang Mus. Karena sudah lama banget saya tidak mampir kemari. Maka untuk dari itu ya, kawan-kawan, hari ini saya akan mencoba memberikan informasi seputar update harga burung. Khusus untuk burung kenari yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Kang Mus. Untuk letak kiosnya Kang Mus sendiri ini ada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur, tepatnya ada di lantai dasar gedung lama paling tengah bersebelahan dengan kiosnya Kuda Terbang. Ataupun ini di depan saya, di belakang saya ini adalah kiosnya Mas Arif. Assalamualaikum Kang Mus. Waalaikumsalam. Sehat hari ini Kang Mus? Alhamdulillah. Sehat. Udah lama saya nggak mampir. Iya. Tok hari ini aman apa enggak nih? Walah ya aman. Banyak aman pilihan? Banyak. Pokoknya okay. Dua hari sekali tiap datang pokoknya lah. Lalu bongkaran ya? Iya. Boleh saya izin apa harga burung kenari dan lockbirdnya nih? Boleh. Tok hari ini Kang Mus? Iya ya. Alhamdulillah diizinkan ya kawan-kawan ya. Iya. Namun maaf kawan-kawan karena hari ini agak meler-meler hidung saya. Oke, tapi sebelum saya tanya-tanya update burungnya aja dulu ya. Ya, burungnya aja dulu. Itu nah, banyak pilihan. Kan mumpung stok hari ini di hari Selasa tanggal 9 Oktober ini banyak pilihan, kita langsung gas aja. Gas. Ke mana dulu Kang Mus? Ya, ini aja, ini aja yang murah aja yang murah dulu. Nah, yang murah dulu lah. Ini murah-murah warna gelap dari seri apa Kang Mus? Loper ini. Aja. Dari seri Loper. Nah, seperti campur. Ini akan ya, kawan campur. Pilihannya ada jantan, ada betina. Warna yang cakep-cakep. Ada warna hijau, Sati. Ada warna star blue ya. Pilihannya jantan, betina. Seri Loper warna gelap sekarang kena harga berapa nih, Kang Mus? Harganya 70. 70.000 untuk harga per ekor. Ya. Oke, itu untuk harga per ekornya kan kawan bebas pilih berarti ya. Ya. Mau jantan, mau betina, ya. Harganya sama. Ini pilihannya sama nih? Sama. Nah, ini juga sama, pilihannya kenari seri Loper warna gelap. Cakep, Mas. Untuk gede pokoknya badannya gede-gede. Pengiriman dari mana nih Kang Mus? Dari Malang, Mas. Dari Malang. Oke. Okay. Enggak mahal dikit tapi barangnya super. Barangnya super gede ya. Seperti orangnya gede badannya. Ya, pokoknya super, cocok dulu ya pokoknya aman. Ini untuk warna gelap. Warna cerahnya sebelah warna mana? Warna cerah yang banyak nih. Tapi lagi ada yang mantau. Banyak yang mantau, Mas. Tuh, ini untuk Loper warna cerahnya ya kan kawan. Stok juga banyak pilihan. Banyak full buber pokoknya lah. Campur juga ini. Ya. Ada jantan, ada betina. Ada, tapi kebanyakan jantan, Mas. Kebanyakan jantan. Ntar pilihin lah. Dicek dulu pennya ya. Iya. Kalau naik ke atas biasanya jantan. Kalau tidak naik biasanya betina ya. Untuk ya. Memprediksi mas, mas. Pilihan ya. Jantan betina dari jenis burung kenari ini. Itu, warna juga bervariasi untuk pilihan warnanya. 170. Dengan... Ini stok baru nih? Baru. Oh, stok baru. Ini tadi baru juga langsung dia borong orang ke Tasik. Oh, ini udah habis? Mantep banget dapat borongan hari ini. Di mana-mana ini hari Selasa ini lagi sepi, tapi kamu alhamdulillah dapat borongan ya? Dapat borongan. Alhamdulillah, Mas. Syukurin aja. Ada rezekinya berarti. Iya. Oke, ini pilihannya aman, Mas Kamus ya? Aman, aman, aman. Seri Loper seperti ini harga kena berapa ini? 100.000. Bebas pilih. Oh, warna cerah. Oh, warna cerahnya ya kan, kawan? Untuk harga 100.000. Bu. Iya. 50 ya. Nah, pilihannya Jos. Isabel, model bon panda Isabel. Banyak pilihan, Mas. Oke, warna cerah dan warna gelap udah kita pantau. Ada pilihan warna apa lagi? Putih sono no. Oh, warna putih sebelah sini. Nah ini untuk warna putihnya ya, dari Loper nih. Gede-gede. Bodinya gede-gede. Bahan juga ini? Bahan. Bahan campur ya kan, kawan. Warna putih. Umur sama kurang lebih 2-3 bulanan. Posturnya gede-gede, Jan. Walah, mantep-mantep. Seperti ini untuk warna putihnya. Just.
Warna putih seperti ini, Kang Mus, harga kena berapa ini? Ini harga 130. 130.000 per ekornya. Ya. Oke, itu untuk harga sudah disebutkan sama Kang Mus dan juga sama sayanya. Bebas pilih juga. Ya, pokoknya warna putih 130, mau laki mau cewek, harganya sama. Harganya sama. Ya. Oke, itu untuk keterangannya. Ini untuk warna panda seri? Panda, seri loper. Seri loper juga. Stok kali ini gede-gede juga bodinya ya. Karena kalau pengiriman dari Malang, bodinya terpantau gede-gede untuk warna panda ini. Pul-pul, pandanya ori, bos. Panda ori. Nah, kalau yang panda nggak ori, masuknya ya ke star blue. Warna star blue. Oke, seperti ini kan, kawan, ya, pilihan warna pandanya untuk dari seri loper ini. Kita ingin tadi, Pak, Pak. Jadi juga ada yang terpantau sedang ngeriwik, tapi meskipun sudah ngeriwik harus kalian pastikan lagi pennya. Iya, iya, iya. Makasih, makasih. Berapa ini panda? Panda harganya 160. Bebas pilih aja. Oke, 160.000 bebas pilih. Jantan betina harganya sama. Berarti untuk loper, loper ini ya, loper banyak, bos. Oh, ini juga? Oh, ini loper semua. Ini pilihan kena dari cerah-cerah semua. Ya, warna cerahnya. Mantul-mantul. Jadi untuk warna, oh ada jambul juga. Nah, ya ada. Tapi jambulnya warna gelap ya? Itu masuknya hijau botol. Tapi kena hitungannya cerah. Hitungan berarti harga warna cerah. Cerah. Masalah kan kepalanya itu loh, mas, yang mahal. Oh, kepalanya jambul. Mahal, bulunya ya, jambul. Ya. Nah, ini ada satu ekor jambul warna tuh kelihatan ya. Untuk harga 100.000 aja untuk jambulnya. Kalau loper warna cerah seperti ini mah tadi juga harga banyak. Sama 100.000-an untuk harga per ekor. Stok aman, banyak pilihan untuk hari ini. Ya. Di kiosnya Kang Bus tentu ada di Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur. Lantai dasar gedung lama tentunya ya. Kang Bus. Untuk pengiriman dan pemesanan gimana nih? Wah ya masih lancar, masih bisa aja, bisa diatur pokoknya. Bisa diatur, jadi iya. Untuk pengiriman dan pemesanan masih melayani. Iya. Jabodetabek bisa COD apa bisa. Enggak? Bisa. Untuk luar Jabodetabek gimana? Ya, ditransfer dulu, ntar baru dikirim barangnya mas. Nah itu, oke, jadi intinya mah pelayanan pengiriman dan pemesanan melayani. Iya. Kalau untuk tuker tambah gimana Kang Mus? Tuker tambah bisa, kalau tuker tambah itu mending bawa ke toko, ntar saya dicek, ntar kalau cocok langsung dibungkus, gitu. Okay. Apa? Nah kalau untuk ongkos kirim tadi pengiriman ditanggung siapa? Ditanggung pembeli. Ditanggung bos. Pembeli. Kalau yang ingin mantau datang langsung kemari, mulai dari jam berapa sampai jam berapa sih Kang Mus? Jam 7 nyampe jam 4. Jam 7 nyampe jam 4 malam. Jam 4 sore. Oh, jam 4 sore. Jam 4 malam. Kirain mah kebalik, bukannya jam 7 pagi, jam 7 malam sampai jam 4 malam gitu. Enggak, Kang Mus. Kalau masalah kenarikan kebanyakan nih, sudah dipilihin jantan, telur jadi betina gimana nih untuk pertanggungjawaban? Ditukar, ditukar bisa. Yang penting intinya tuh barang sehat balik sehat, mas. Oh, jadi begitu. Jadi bisa ditukar kembali ya. Bisa. Oke, nah itu untuk keterangan informasi yang bisa dilakukan di kios Kang Mus. Jadi untuk kalian yang tidak bisa merapat kemari, mas, tinggal gas saja kontak-kontak di nomor telepon yang sudah saya sediakan di dalam video pojok kiri paling atas dan juga di deskripsi videonya ya. Ini mau apa, Pak, lagi? Sing udah silang mulu, Pak. Hari ini seri AF ada apa enggak? Ada, ya atas AF. Oh, ini yang atas seri AF-nya. Oke, kita pantau untuk AF standar berarti ini ya. Ya, standar. AF standar warna cerah ini. Seperti ini kan campur juga ini? Ya, baru nyampe, bos. Oh, baru nyampe ini juga untuk warna cerah seri AF-nya. Ini juga sama. 1 swidak, Pak, sih. Di stok aman ya untuk hari ini Pak, ini rego semono dari bahan warna cerah seperti ini. Patang apa sakit yang muni yang warna ini? Kayak ini apa sakit warna panda? Apa ya? Ya seharinya AF warna panda. AF seperti ini harganya? Harganya 150 mas. 150.000-an. Ya. Kalau warna gelap di sampingnya ini untuk? Warna gelap. Warna yang AF harganya 125. 125 untuk seri AF ya, warna gelap. Pilihannya seperti ini kan kawan? Atau seket nih kawan?
Ini kok sari sing AF tapi ora biasa. Karena sendiri kan murah nih kalau Pak. Apa? Okay, itu untuk kenari stok yang bahan yang tersedia untuk kali ini di kiosnya Kang Mus. Yo, PKI kan dari loper warna gelap tadi. Terus sudah kita pantau bersama untuk loper warna cerah, warna putih, dan juga untuk warna pandanya. Ada seri AF warna cerah dan juga warna gelap yang kategori bahan untuk hari ini. Oke, di belakang saya ada pilihan burung kenari yang sudah tergacor itu bos. Gacor-gacoran ini. Pilihan seri apa ini Kang Bus? AF sama loper bos. AF sama loper yang AF yang mana, yang loper yang mana nih Kang Bus? Loper yang bawah. Loper yang bawah. Oke, jadi ini jajaran yang loper. Ini AF. Ini yang lopernya ini belum tak spesial juga ada. Loper gacoran yang masih di Omyok. Kita pantau dulu yang masih di Omyok untuk seri loper gacoran yang masih di Omyok. Oke, pilihannya seperti ini. Ada yang polos, ada hijau botol. Campur, Mas. Nah, star blue warna putih ya. Bon simetris. Bon hijau simetris nih. Oke, seperti ini root gal. Ada pilihan ataupun warna gelapnya. Ini yang belum dipisah untuk seri loper gacoran. Nah, ini juga sama pilihan burung kenari saya loper gacoran. Ini udah kelihatan bunyinya. Yang mana, Mas? Nah, oke. Tuh, mau ditangkap untuk pilihan burung kenari cabang yang tadi lagi pantau. Iya. Mantap nih, Bos. Coba nanti kita perhatikan bersama apakah pilihannya benar jantan atau betina ya. Lanang, nanti nongol. Jamin. Tuh bungkus bos jantan betina nih. Jantan. Oh coba lihat Kang Bus. Oh panjang banget. Oh iya benar. Ini kalau di tempat lain toko sebelah kadang masuknya merlok. Oh begitu. Nah, kalau kita masuknya ya biasa aja lah. Gak ada merlok, gak ada apa. Bingung malah sayangnya malah. Pokoknya intinya kalau cerah-cerah, kalau gelap-gelap gitu aja. Nah, padahal siapunya juga tahu untuk membedakan jantan betinanya ya. Karena dia sering main ke Pasabung Pramuka dan juga sering beli burung kenarinya. Kita dulu, real ada harganya nih. Apa? Saya tungguin dulu. Oh, real. Kita nggak mau tipu-tipu nih yang beli masnya nih. Iya, Mas ya. Iya. Tadi di YouTube 100 ya. Jadinya 100 kirain mah. Oke, nah ini untuk pantauan dari kenari seri loper yang gacorannya ya, yang sudah dipisah-pisah. Kalian tinggal dengerin saja bunyinya. Ya 100 ya belanjanya gak dapat pasti. Kalau ini tempat lain mah kadang jualnya 200 aja. Jadi kita real loh, jadi YouTube sama. Nah, kata kamu yang atas kalian seri AF standarnya. Gacor-gacor bos, warnanya coklat-coklat itu. Oh, gacor. Oke, itu yang di atas yang udah dipisah. Warna bagus lagi nih, warna bagus pak. Intinya mah untuk kalian para penari mania yang lagi di burung kenari yang sudah gacoran, biola, kalian baby, bisa merapat ke Kesa Kamus juga karena pilihan juga tersedia ya. Lapet, dengan berbagai macam pilihan warnanya. Tergantung motif lapet tentunya. Nah, kalau ini murah pak, 100 pak. Nah, ini kan sari loper, gak kecilan. Ada pilihan warna panda di atas-atas. Yang di atas masih narik. Nah. Tidak kena ya. Oke, yang oranye. Jorok nak cakep. Bilang-bilang itu. Nah, bilang-bilang cakep. Bilang-bilang ke sana itu. Ya. Ah, yang mantap kesini loh. Yang panda di atas. Bagus itu. Ini mandi jemur aja ya? Iya. Kalau gini mah cepat, asal sering jemur aja. Warna putih itu pokoknya apa nih? Hah? Putih yang ini. Oh. Ya cakep itu, warnanya simetris. Itu, tangkepin. Dijamin, pokoknya jaminan jantan. Sebelum tanya harganya, bentar kamusnya sambil melayanin dulu. Saya pantau dulu. Lihatin ya, cek ya. Apa langsung masuk TV ntar malam. Seri AF standarnya. Loh, ya ini. Loh, kita mah sekarang mau gelap, tapi nonton TV langsung naik.
Harga gacoran kena harga berapa Kang Mus yang loper? Loper 300. Bebas pilih warna apa gimana? Ya warna cerah bos. Kalau warna yang cerah. Kalau warna gelap 28. Yang warna gelap 27-28 nih. 27 enggak apa-apa. 28. Oke, warna cerahnya 300.000. Iya. Terus tadi ada warna putih? Nah. Ya. Warna putih 325 bos, 325 ribu. Oke, okay. Bungkus lagi bos. Asa bungkus apa ini? Bungkus labet yang murah. Oh labet. Jadi untuk labet juga tersedia, nanti kita akan pantau juga untuk harga jenis burung labetnya ya. Cewek normal kan gak? Ya normal bos, bos. Langsung bungkus ya. Bungkus bos. Oke, okay. Lokbet Josan. Lokbet murah, bos. AF gacoran kan harga berapa? AF gacoran 3,5. Bebas pilih warna? Ya. Yang panda? Panda 400, bos. Kirain mau bebas pilih warna. Wah, ya. Ntar tekor kitanya, bos. Itu untuk harganya ya, kan? Ya. Yang warna cerah, warna gelap, 350 ribuan. Khusus untuk warna panda, cukup di angka 400 ribu. Kalau warna star blue dan putih gimana? Star blue sama. Kalau yang putih sama kayak panda. Oh, jadi untuk panda dan putih 400.000, nah, star blue 3,5. Itu masuknya harga 350.000. Oke, itu untuk harga burung kenarinya. Setelah ya, burung kenari kita ke jenis burung parkit karena parkit. Di kios kamu juga stoknya tersedia banyak. Parkit lokal ini ya. Ya, lokal. Parkit lokal bervariasi untuk pilihan warna. Jantan betina juga tersedia pilihan. Cerah. Untuk membedakan jantan betinanya bisa kalian lihat dari warna kulit di paruhnya. Agak kebiru-biruan jantan. Kalau berwarna pink itu biasanya betina. Nah, ini juga pilihannya. Oh, ada apa ini? Masih hitam ya? Nah, ya itu. Itu ini stabil ya. Parkit lokal berapa, Kang Mus? Ya. Kang Mus mah sambil ngelayanin. Tuh, cakep. Tanang. Tanang. Mangannya apa sih, Mak? Mangannya poinik, Pak. Yang bagus, Pak. Poinik, Jang. Harga berapa, parkit? Apa itu? Parkit lokal? Parkit sepasang 100, Jang. Oke, sepasangnya 100.000 untuk harga burung parkitnya. Poinik. Poinik. Nah, untuk kalian trekek mania yang lagi nyari burung lokbet, nah, di kios kamus juga tersedia untuk pilihan warnanya ya. Kita akan pantau dari yang nemplok dulu nih, ada nemplok satu. Yang ini kan ngerti. Betul. Nah, seperti ini yang non-clapnya. Lokbet non-clap, sabar Kang Mus. Yang mana, Pak? Ini. Oh, yang itu 150. 150.000. Warna pasjo. Pasjo harga 90. 90.000. Oke, itu untuk yang naik ya, lakbet ini, bos. Lagi pada naik ya. Nah, ini barangnya. Namanya apa nih, Kang Mus nih? PB apa nih? PB Blorok. PB Blorok aja ya. Iya. Harga berapa PB Blorok ini? 15. 15.150.000. Nah, ini untuk PB Ewing. PB Ewing 125. 125. Ini pasjo pasun udah kita sebutkan. Tarbi PB biasa itu? Nah, itu 120. 120.000. Ya. Bergeser ke sebelah sini. Josan. Oh, ini warna josan ataupun hijau standar. Banyak pilihannya untuk banyak. Warna josannya. Ya. Harga kena berapa josan? 80. 80.000 untuk harga per ekor. Ke di sini ada biru standarnya. Ya. Dicampur Batman. Batman aja dulu harga berapa Batman? Batman harga 100. 100.000. Mop ini yang mop sama. 100.000. Oke, Ewing Blue. Ewing Blue nih. Ini sama. 100. Nah. Yang biru standar ini. Biru standar 90. 90 ribuan. Oke, ini untuk sama, pokoknya tinggal pilih warnanya ya? Aja. BS terus Ewing Blue harga sama 100 sama. Ribuan. Ya. 100 ribuan. Itu guys, Green Series 100. 100 ribu juga. Berarti masih terbilang agak murah di harga burung lokbet di kios kamu sini. Itu untuk pilihan burung lokbet hari ini. Habis berarti pantauan kita hari ini di kiosnya Kang Mus. Udah kita pantau bersama mulai dari jenis burung kenari, seloper bahan, gacoran, AF bahan dan juga AF gacoran, parkit dan juga lokbet. Jadi untuk kalian perakit cuman yang lagi nyari burung tersebut mah tinggal merapat datang langsung aja kemari ke Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur, tepatnya ada di lantai dasar
Gedung lama paling tengah ya, sebelahan dengan kios kuda terbang. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat untuk saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung channel saya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Kang Mus, terima kasih banyak waktunya ya, kali ini. Saya sudah izinkan untuk melihat untuk burungnya. Ya. Mudah-mudahan Kang Mus selalu sehat. Dagangannya tambah laris manis. Laris manis. Tambah berkah ya, Kang Mus. Ya. Saya undur pamit, Kang Mus. Ya. Makasih, yuk, kan, kawan. Ya, sama-sama, Kang Mus. Kita kris saja untuk perjumpaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.